Selamat pagi guys. Selamat pagi ni kat belakang tambah hujan. Cuaca hujan. Sekarang hujan tu dah turun, dah kurang lah, dah reda. Hari ni kita nak pergi tebang pokok pisang kat belakang ni. Sebab buah pisang tu dah masak. Ini adalah pisang perangan . Jom kita tengok Mami dengan Daddy tebang pokok ni untuk dapatkan buah pisang yang sudah masak. Okay guys, inilah pokok pisangnya yang kita nak tebang. Nampak tu dia punya buah tu dah kuning guys. Tu kuning. Takut nanti bila ni dah banyak yang masak, burung pula yang datang makan buah pisang tu. Ini adalah pokok pisang berangan . Nampak kalau dia dah masak, dah tua, dia punya daun ni kebanyakannya dah mati guys. Tengok, tu tanda dia masak. Okay, sekarang kita nak mulakan kerja-kerja menebang pokok pisang ni. Kita mulakan kerja-kerja menebang pokok pisang. Buah yang sambut dulu. Anak mutus kia. Setandan pisang berangan. Kita buang daun dia dulu guys. Kita selamatkan dahulu buah pisangnya. Sambut dari bawah. Sudah ada yang masak. Ketas kali ini. Ngaya dia pulas kena. Cari yang lagi buah ya lagi. Ketas lo. Ini kita punya buah pisang tadi guys. Sudah pun ditebang, diambil. Besarlah juga pisang berangan ni. Pisang berangan. Ada lagi satu pokok sana guys. Dia masih dia baru keluar jantung pisang dia. Nak berbuah. Yang sana tu. Yang ni kita dah tebang dulu. Yang kecil-kecil ni kita dah ambil umbutnya dulu ya, untuk kita buat penjarangan supaya dia tak terlampau banyak bersesak-sesak dekat sini. Tengok guys, besar betul setandan ni pisang. Sekarang kita nak bahagikan dia, pisahkan dia daripada tandan pisang tu. Kita nak bagi bahagikan dia ikut dia punya ni, apa nama ni, ikut dia punya apa nama meh, sikat-sikat ya. Bahagikan ikut sikat-sikat dia lah, seikat pisang. Kita bahagikan dia guys. Okay, Mami membahagikan pisang-pisang ni tadi. Jimat-jimat. Kau masih rempuh tu mu dah ambil lah. Kalau untuk jual dah awal dah diambil guys. Ini kita sebab nak makan sendiri, kita tunggu dia masak baru kita
ambil tebang pokok dia. Satu ikat sudah. Mak, tajam pisau. Satu, dua, tiga, berapa? Empat, lima, enam, tujuh. Tujuh sikat. Tujuh sikat kita dapat. Tapi yang masak, yang ni lah bahagian atas dia masak. Dia buat tau, tok baruah ya. Tok bahagian mansau. Tok dulu. Bahagian atas tu, lebih tua lagi dulu je mansau. Oh. Ujung yang rudi lah. Nanti ujung. Kena hati-hati takut dia luka. Lagi satu dia getah guys. Getah ni boleh kalau kena baju habislah. Kalau tandan didirikan dari atas. Dari atas tu ambil. Boleh katanya bawah ya. Macam ini pun boleh. Untuk pecah ya. Pecah. Kelalu galak. Tua. Oh kelalu tua. Ini pecah guys, tengok. Sebab dia tapi sebelah ini kalau dah masak boleh dimakan. Terlampau tua sudah, terlampau matang. Bulan nanti tu mansau. Tempo bulan lebih. Lama. Lama guys tunggu dia. Ni tadi. Siapa yang suka buat kerepek pisang berangan, memang sedap guys. Yang macam ni lah sesuai untuk buat kerepek. Ya, make game matok tu lah. Buat kerepek. Sesuai untuk buat kerepek eh. Sedap kerepek. Kerepek pisang berangan. Tamuk-tamuk kita. Pagi ni hujan. Kita tak ambil awal pagi sangat tadi sebab hujan lebat sangat guys. Sekarang masih juga hujan tapi dah reda sikit. Tu pokok mangga. Tapi yang berbuah tu bukan mangga. Yang berbuah ni adalah mempelam. Mempelam dan mangga. Kongsi satu pokok. Pokok yang sebelah sini, dahan sebelah sini adalah mempelam. Ni bunga dia. Yang tu dah hampir mengeluarkan dia punya apa eh? Biji eh bukan biji, buah lah. Yang macam ni tengok. Ish. Ni. Tu nampak. Tengah-tengah tu dia nak keluar bunga guys. Macam ni guys. Sekejap. Kita tengok dulu guys. Ni. Yang tu bunga dia. Tak serta ya berbungai guys. Bisik ke udah berbuah dulu. Ni. Sana tu dah ada buah. Yang berbunga lebat pun ada. Yang ni, depan ni. Kita tengok Mami mengambil, membahagikan pisang tu, buah pisang. Biasa orang kan buah ambil tu. Ni. Ketuk deh. Buahnya. Untuk buah. Tapi untuk makan sendiri biar saja macam tu. Dia ada jual buah orangnya. Tuk tengah. Tuk. Tengah. Tak tandannya. Yang bersih dijual. Macam ni lah kalau yang dijual guys. Dipotong dia punya tengah tu. Sebabkan ni untuk makan sendiri. So kita tetap bawa yang ni lah.
Kalau versi untuk dijual, dibuang bahagian ni dia. Batang tengah dia tu. Terlebih tuai. Berapanya ame? Satu ikat. Biasa pisang tu kan mahal. Pisang berangan ni mahal. Satu tu kadang di situ je ringgit. Satu sikat tu. Mahal ini. Okay, kita tinggal sikit saja lagi. Tinggal dua ke nak? Dua sikat itu. Okay guys, ini pisang-pisang yang pisang berangan yang dah kita siap pisahkan dia tadi daripada tangkai tandan tu yang besar. So kita dapat 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 sikat pisang berangan. Kita letak kat atas ni, guna ni lah beralaskan newspaper supaya dia punya getah tu tak terkena lapik meja. Biar getah dia jatuh kat situ. Okay, inilah kerja-kerja kami pagi ni tadi. Aktiviti pagi ni kita menuai, kita panen buah pisang berangan yang dah masak macam ni. Jom kita pergi ambil jantung pisang. Okay, sekarang kita nak pergi ambil jantung pisang pula guys. Kita ikut Mami. Okey, sekarang kita pergi ambil jantung pisang. Nampak tak guys tu jantung pisang pokok lagi satu. Sama juga pisang berangan tadi. Yang kita ambil tadi yang ni pokok dia. Ni. Sebelah sini yang masak. Sekarang kita ambil jantung dia untuk kita masak-masak. Okey. Kenapa kita ambil jantung pisang? Kita ambil supaya dia punya buah tu sama besar saiz dia. Kalau kita tak ambil jantung dia, dia akan tetap apa meh, keluarlah dia punya putik bunga tu kan. Okay guys. Buah ni semua besar. Yalah, nak sampai, tak sampai. Pendek tanganku. Tengok getah dia. Ni jantung pisang. Kita nak masak dia nanti. Yang tu kita kena tunggu lagi 4 bulan lah nampaknya. 4 bulan dari sekarang. Kita ambil sudah jantung pisang. Okay, jom. Kita kena cepat sebab hari dah hujan balik ni. Okay, setakat itu saja daripada Monet Vlog pagi ni. Jangan lupa untuk like, komen dan subscribe Monet Vlog. Kita jumpa di next video. Bye.